Ini cocok bagi Anda yang benar-benar serius di jenjang pernikahan, ya. Pelet foto dengan membaca Al-Fatihah. Hanya dengan cara itu Anda bisa menaklukkan dia. Jarak jauh pun dia akan takluk. Yang pertama adalah Anda harus suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Kemudian Anda sholat hajat 12 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat sampai 12 rakaat begitu. Surat pertama Al-Fatihah dan Al-Qadr, kemudian rakaat yang kedua Al-Fatihah sama Al-Fil. Begitu. 12 rakaat ya. Kemudian Anda baca syahadat. Kemudian Anda baca istighfar 7 kali, Anda baca tasbih 11 kali, kemudian Anda baca sholawat sebanyak 107 kali. Kemudian Anda memandang foto, foto yang sudah dicetak ya. Memandang foto, kemudian Anda konsentrasi fokus kepada foto target Anda. Sebut namanya, ketika Anda sudah fokus, Anda sebut namanya, sebut nama orang tuanya, bapaknya, kemudian sebut alamatnya. Kemudian Anda membaca nama, menyebut namanya dengan fokus, menyebut nama orangnya, menyebut alamatnya. Kemudian Anda membaca Al-Fatihah sebanyak 33 kali. Kemudian fotonya taruh di bawah kasur Anda. Jika spring bed, taruh di bawah spring bed. Mas Haji, kalau bawa bantal, boleh. Silahkan taruh di bawah bantal. Pada intinya, Anda lakukan ini sebelum Anda tidur. Ya, setelah Isya. Boleh jam 9 malam, boleh. Oke. Untuk melakukan ini, Anda harus melakukan selama kurang lebih 2-3 minggu. Ya. Apalagi kalau LDR ya. Maksudnya, dia berada di jauh begitu. Nah, saya harap ini Anda untuk serius, bukan untuk main-main. Dan karena ini dahsyat, jadi Anda harus benar-benar melakukan ini bukan hanya untuk memeleh dia ya. Maksud saya adalah, Anda tidak pernah sholat, kemudian Anda melakukan ini sholat hajat, tiba-tiba sholat hajat saja dan membaca Fatihah untuk dia. Enggak, Anda harus sholat lima waktu, harus wajib. Duha tahajud harus wajib. Supaya apa? Energi-energi kebiasaan Anda melakukan sholat ini benar-benar terkumpul dan menjadi energi pendorong ketika Anda sholat hajat itu. Maksud saya begitu. Artinya Anda harus benar-benar melaksanakan sholat dengan baik. Sholat sunnah harus Anda lakukan. Intinya jangan hanya melakukan sholat hajat saja ketika ini ingin melakukan target dengan foto ini. Jangan. Sholat lima waktu wajib, duha tahajud harus wajib. Begitu. Nah, ini cocok bagi Anda yang benar-benar serius di jenjang pernikahan, ya. Serius membangun rumah tangga dengan target, jangan untuk main-main. Saya yakin, kalau Anda melakukan ini dan Anda untuk main-main, pasti tidak berhasil. Kalaupun berhasil, itu pasti hanya sesaat. Nah, lakukan ini selama 2-3 minggu. Insya Allah sebelum sampai 2-3 minggu, insya Allah target akan menunjukkan sifat-sifat yang di luar dugaan. Tiba-tiba ingin bertemu Anda, tiba-tiba datang, atau tiba-tiba dia menghubungi Anda duluan, baik melalui WhatsApp, medsos, dia pasti ingin bertemu dengan Anda. Oke, saya harap Anda tidak pernah bermain-main dalam dunia spiritual, ya, karena itu sangat membahayakan target. Jangan memikirkan keegoisan Anda sendiri, tapi pikirkan dulu orang lain atau target Anda.